Aisha dari BAC Batch 23 dari kelas penyiar Indonesia. Kesan-kesan gue setelah mengikuti kelas penyiar Indonesia ini adalah seru banget, mentor-mentornya asik dan juga tentunya dapat pengalaman baru, ilmu baru. Dan pesan gue adalah buat lo yang belum ikutan kelas penyiar Indonesia ini, jangan sampai kelewatan ya, buruan daftar karena lo pasti gak bakal nyesel. Hai, gue Agung SP dari BAC Batch 23. Kesannya mengikuti BAC ini seru banget. Materinya menambah wawasan, seru banget mentor-mentornya juga dari tiap sesinya, materi-materinya, dari mulai announcing skill, kelas podcasting, dan lain-lain. Itu menambah wawasan dan skill gue. Kalau saya pakai mic pun ini posisinya mic saya mulutnya ke depan, mic saya di samping gitu ya. Ini posisi mic-nya miring, jadi bukan gini. Ini kayak preferensi ya, preferensi. Kenapa kalau saya ngeditnya seperti itu? Mungkin sebenarnya gini, saya rencananya ini ngeditnya ini dengan saya mau kombinasiin sama elemen lain, mungkin dengan background gitu. Kalau AM tuh, jadi gue dijelasin kan emang sebenarnya perbedaan frekuensi ya. Tapi cara paling gampangnya tuh ya, kalau misalnya radio AM tuh biasanya radio-radio yang cuma untuk berita atau ngobrol. Ikut kelas penyiar Indonesia ini, kita kalau dari saya pribadi kayak dipaksa untuk keluar dari zona nyaman gitu, jadi diri yang bukan saya gitu kan. Nah, itu membuat saya lebih pede juga. Oh, ternyata nggak salah juga sih kalau kita coba bikin podcast yang saya coba mengesampingkan keformalan saya gitu kan, yang selama ini mungkin saya lakukan gitu. Dan not bad kok sebetulnya, tinggal diasah supaya bisa lebih bagus hasilnya. Saya merasa sekali ketika masuk sini, saya merasa sangat terpuaskan ya, walaupun dengan keterbatasan suara saya saat ini dengan kondisi yang memang tidak bisa optimal. Terima kasih buat PAC dan juga para mentor yang keren banget gitu ya. Kayaknya mudah-mudahan saya masih bisa ikut di acara-acara lainnya nanti. Thank you atas effortnya. Gue tahu lo mengerjakan ini di sela-sela kesibukan, di sela-sela kantor, di sela-sela kuliah dan segala macam lah. Jadi gue mengapresiasi apa yang sudah kalian buat. Secara looks-nya sebenarnya oke-oke, secara looks presentasinya dipersiapkan dengan baik gitu ya. Kalian juga riset banget akan radio station-nya yang kalian pilih, research juga akan brand detailnya sendiri gitu ya. Jadi gue sangat mengapresiasi gitu. Halo teman-teman kelas penyiar, saya Prasidya Puspa dari CNN Indonesia. Saya mengisi kelas news presenting di sini. Nah, kenapa news presenting? Karena sekarang semua orang bisa jadi jurnalis. Betul. Tapi menjadi jurnalis ada yang perlu diperhatikan. Bagaimana mencari sumbernya, narasumbernya. Kemudian bagaimana memvalidkan informasi, data, dan juga fakta. Bagaimana menyampaikannya secara tepat sesuai dengan konten dan juga audiensnya. Jadi hati-hati. Kalau mau lebih banyak lagi ilmu, belajar di sini di kelas penyiar kayak teman-teman dari batch 23 yang antusias banget, passionnya semua kelihatan, ingin melatih public speaking mereka. So, ditunggu semuanya di sini di kelas penyiar Indonesia. Bye-bye. Kelas penyiar.